Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tiga Sisi Official. Hari ini tanggal 24 Maret 2024, bertepatan dengan hari Minggu dan bertepatan juga di hari puasa yang ke-13, guys. Dan posisi saat ini saya sedang berada di Desa Sentong. Ini sambil gowes pagi-pagi melimpati udara pagi, guys. Nah, ini saya sedang berada di Desa Sentong, di area proyek pekerjaan jalan tol Probowangi seksi 1, sambil menunggu sunrise, guys. Ini ntar lagi mau keluar sunrise nya kemudian ini box underpass sudah selesai. Untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali, dan sempat beberapa hari sebelumnya itu hujan, guys. Jadi hujannya itu pada saat malam hari. Nah, ini mataharinya sudah hampir keluar. Subhanallah. Cuaca hari ini sangat cerah sekali, guys. Ini nampak ada Gunung Semeru, sangat terlihat jelas. Kemudian di sebelah kiri ini ada Pegunungan Lemongan. Oke, dan saya saat ini sudah mengarah ke titik interchange atau simpang susun, guys. Ini sekalian saya akan update mengenai progresnya. Ini nampak sangat jelas Gunung Lemongan, atau sering juga disebut Gunung Fuji ini, guys. Jadi di Indonesia juga punya Gunung Fuji gitu. Untuk balok girder precast-nya sendiri ini sudah standby, tapi masih belum terinstal atau terpasang, guys. Tapi dari segi progres untuk supply atau pengadaan balok girdernya ini sudah standby di lokasi interchange, dan tinggal menunggu untuk jadwal instalasi. Dan nampak di tiang kolom itu sama retaining wall-nya sudah mulai dilapisi oleh semacam waterproof. Jadi tahap finishing, guys, nampaknya, guys. Dan ini saya yang mengarah ke Python atau Besuki. Nah, di sini juga banyak balok girder precast yang tersusun rapi dan siap menunggu jadwal untuk diinstal atau di erection, guys. Sudah berada di
jembatan Sungai Rondoningo. Ini tiang penyangganya untuk Balok Kidul ini sudah selesai, guys. Dan yang ke arah sana ini, ke arah sana ke Paiton atau Besuki. Dan di sini juga nampak dibuatkan semacam box underpass yang nantinya juga difungsikan untuk akses jalan warga, guys. Dan yang ke arah sana ini mengarah ke Probolinggo, Pasuruan dan Surabaya dan sekitarnya, guys. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk progres pembangunan proyek jalan tol Probowangi Seksi 1 yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.